Dia kan kawan lagi makan ya. Itu dia piket kita ya kawan. Nah, tadi kita dua ekor tapi yang dapat cuma satu. Tadi satu tuh lepas ini ya. Ini maksudnya teman-teman. Hilang. Itu kena ini ya. Satu tadi poin ya teman-teman. Ini pada coba teman-teman. Ini kita dapat tetekor panjang dia bulunya ya. Jadi empat kita ngambil. Bukan empat kita ngambil soalnya lagi nangkap. Kita sudah mikir-mikirnya ya dari ya musim ini rupanya kena dari teknik masannya seperti ini ya, kita pakai bang dua karena kan kalau satu takutnya cuma pulutnya kena satu aja itu mudah lepas ya teman-teman. Kemudian di sela-sela perut kita kasih buah-buah sawit seperti ini ya teman-teman. Nah, kedengaran gitu ya cara teknik masang bulut di sawitnya, sangat mudah sekali apalagi ada makanannya ya teman-teman. Itu betet tuh sangat suka sekali, cepat kenanya ini. Tidak seperti kayak kita mikat di pohon. Di pohon ya. Kalau kita mikat di pohon itu kita membutuhkan piket yang banyak ya teman. Kalau cuma di kelapa sawit paling kita cuma pakai satu ekor aja. Seperti ini. Ini yang kita dapat tadi ya teman. Jantan. Jantan dewasa ya teman. Oke, teman-teman.